ada dua malaikat yang akan mendoakan di setiap pagi. Yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dan hancurkanlah harta orang-orang yang menahannya. Allah SWT yang maha kaya, yang maha pemberi, yang maha memiliki, maha pemurah, berkata kepada anak Adam, Yabna Adam, anfiq unfiq alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah, pasti aku infak kepadamu. Infak itu keinginan kita untuk memberi apa yang kita miliki tanpa diikat oleh nisab. Maka infak itu syaratnya bukan kaya. Kalau dia mau, dia punya 50 ribu, tapi dia mau menginfakkannya 25 ribu. Maka dia sudah menginfakkan separuh hartanya. Dan infak ini yang menjadi patokan adalah besarnya pengorbanan seseorang dengan apa yang dia beri. Maka Nabi mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Yang satu dirham itu bisa mengalahkan yang 100. Rasulullah SAW juga bersabda, di antara kunci di mana kita diberikan harta oleh Allah adalah dengan cara berinfak. Allah SWT yang memberikan jaminan, berinfaklah, aku pasti berikan infak kepadamu. Kekayaan Allah SWT disegambarkan dalam hadis Nabi SAW, kalau seandainya jin dan manusia dari awal sampai akhir berdiri di suatu tempat di tanah lapang, lalu masing-masing meminta apa yang dia mau, lalu semuanya dikabulkan, semua itu tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaanku, kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam air laut. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Nabi AS mengatakan, mayang kusumalu min sadaqah. Harta itu tak pernah berkurang dengan sadaqah. Nabi bukan hanya sekedar berbicara, Nabi langsung melaksanakan. Ketika ada yang datang kepadanya masuk Islam, berikannya seorang satu gerombolan kambing antara dua gunung, satu lembah. Kok bisa? Kalau logika kita mengatakan yang 100 menang, yang satu kalah. Tapi Nabi mengatakan ada saatnya yang satu mengalahkan yang 100. Yang menginfakkan satu dirham, dia hanya punya dua, sehingga pengorbanannya lebih besar. Dia menginfakkan separuh hartanya. Yang menginfakkan 100 ribu, ternyata di rekeningnya ada 1 miliar. Apa pengorbanan yang dirasakan oleh yang punya 1 miliar, lalu ia berikan 100 ribu? Tidak ada. Berinfak adalah kebaikan di jalan Allah. Mari kita salurkan infak kita. Kita berikan harta kita yang kekal adalah harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila memberi tak takut miskin. Ternyata semangat yang membuat seseorang itu bisa berinfak berapapun jumlahnya adalah semangat tidak takut miskin. Jadikanlah harta kita untuk penolong kita di hari kiamat kelak, dan jadikanlah harta kita untuk menjadi penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mungkin dengan harta, mungkin dengan non harta. In tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ini keadilan sebetulnya. Ketika kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzakat, enggak usah sedih, nih ada kesempatan lain yang bisa kita lakukan. Oke, zakat kita tidak bisa, tapi infak mau atau tidak? Umat Islam ni semuanya rata-rata pemurah. Cuman masalahnya lemah keyakinannya. Kalau saya berikan ini, apa yang akan saya dapat nanti? Akhirnya berhitung-hitung. Dan di saat kita berhitung-hitung, Allah Subhanahu wa taala pun berhitung. Dalam hadis Sahih Bukhari, di Asma binti Abi Bakar, Asma pernah menghitung-hitung belanja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Asma, la tuki fa yuki Allahu alayki." Jangan berhitung-hitung, nanti Allah juga berhitung-hitung padamu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.